Coba gue tes dulu ya, mahal apa enggak nih? Tuh, oh, mahal ya. Mahal ya. Kasurnya beda ya. Iya, coba gue tambahin. Nah, coba mahal. Coba. Rusak dong kalau ditambahin semuanya. Nah, oh, ya, yuk, mahal. Kita lihat. Yuk. Mahal. Aduh. Tapi bertahap. Untungnya bertahap. Welcome to my YouTube channel, Dialano channel. Ini aku lagi sama sahabat-sahabat aku. Kangen banget sama mereka. Ini ada Dave Hendrik, ada Donil, ada Edu, Jeto, Agatha Suci, Tiramisu, Ivi Batuta, Yogi Pratama. Ini makan-makan gak ada berhentinya sampai dengan besok pagi. Selasa. Ikutin ya. Kamu bisa duluan. Happy birthday. Thank you. Selamat ulang tahun. Aww. Aku sudah siapkan kue, kita akan tiup lilin bersama. Kan baru kemarin ulang tahunnya Uci, guys. Ini sahabat aku, Agatha Suci dan Jeff Tung. Mereka juga punya YouTube channel namanya The Tungs. Terus gitu, gue malu deh kalau kayak gini. Kenapa? Enggak, karena gak punya onong ini onong ini banyak, belum punya. Aneh, maksudnya. Aneh kalau lu punya juga. Apa? Aneh lah kalau punya juga, lu juga gak pernah masuk. Bukan lagi. Ya, itu gimana? Maksudnya karena gue tuh gak masuk. Bukan gara-gara dia laki ya. Tuh. Siapa sih? Saya ada perempuan. tapi kalau aku sebenarnya kadang pagi perempuan, malam aku laki. Karena males maksudnya. Hai. Hi, tadi kamu di mana? Hai, Yogi Pratibas. Hai. Kamu dari puncak. Dari puncak. Terus ngapain sih? Ngajar biasanya. Halo, si sayang. Halo, kemarin. Apa kabar, bro? Puncaknya kemarin, puncak. Puncak, dari pagi, subuh. Sahabat aku, Ivi Batuta dan suaminya. Oh, baby, I love you. Eduardus, tapi itu pun. Baju luar biasa itu. Oke. Senang deh, gue ada lo. Siapa sih? Ibu rumah tangga aja. Dari Aki. Kok udah bisa main tunggu? Wah, makasih ya. Aku udah baca omelon ya. Baru diomongin tadi. Ini baru tadi pagi loh aku ngomongin, dapat dari Uci. Tadi lagi ngobrol sama Suci. Kok gue gak ada yang ngasih omelon ya? Kamu kasih omelon. Makasih ya. Oh, senangnya lo dapet omelon. Iya, iya. Apa sih ini? Gak apa sih? Oh, gue tahu yang warna-warni itu ya? Iya. Enggak, yang ada ini jualan lu kan? ini jualan yang Ivi Batuta. Bukan, ini gelas warna aja. Enggak warna-warni gelas. Nah. Iya, jualan lu kan? Iya, lu. Ada jualan. Ya, waktu di saat pandemi pertama itu lu jual. Ya, karena gak ada kerjaan gue jualan gelas. Benar. Ini warna apa sih itu? Ungu. Mau dong. Oh, bagus banget. Ini warna apa? Warna biru. Oh, bagus sekali. Ya, lucu banget. Teman-teman semuanya kalau mau beli di mana nih? Jadi teman-teman, ini ada cerita lucu. Waktu Indonesia. Waktu pertama kali Indonesia menangis gara-gara pandemi COVID-19. Ya lucu sebenarnya. Kalau ngobrol sama dia, ya. Dan ini adalah salah satu orang terdampak yang bikin risol nggak sih? Yang pertama kali berhasil
mohon sama bank. Memohon sama bank untuk tidak bayar bulanan kredit rumahnya. Karena kredit rumahnya dia per bulannya 50 juta, guys. Jadi bisa jualan masih cancan. Jadi bisa bayangin harga rumahnya berapa miliar, oke? Baik. Jadi lu udah bayar rumah lagi nih sekarang? Coba iya udah dong. Kan udah lunas belum? Udah lunas belum? Tanya lu berapa lama lagi? Berapa lama? Tahun lagi. Tanya gua udah berapa lama lagi? Panjang ya. Tanya dia berapa tahun lagi? 8. Gelas, terima kasih banyak. Ini gelas hadiah, jadi dicuciin sama Agatha Suci hadiahnya dari dia, Bu. Ini tamu nggak dikasih minum nih tamu. Ambil sendiri. Gue aja bawa sendiri. Tamu bawa minum sendiri. Iya, ini gue bawa sendiri. Para pemirsa, tamu serba minum sendiri. Pemirsa. Enggak dong, bawa minum sendiri. Du, ini tap water, Du. Ayo gitu dong. Oh, iya, minum di situ. Loh, tamu-tamu kasih minum, ini aja kasih hadiah jualan sendiri. Gimana sih? Dijualan sendiri kasih hadiah. Iya, ntar lu ditagih tuh, gue ditagihannya. Karen, gua rasa kulkas lu rusak loh. Kenapa? Kagak dingin. Enggak dingin lah. Enggak, lu pegang deh ininya, masa panas? Enggak, itu temulawak. Nah, bunganya tuh rempah-rempah apa yang pinter ngelucu? Apa? Temulawak. Terus ini rumah lu udah lunas? Udah dong. Apartemennya udah lunas. Gua bilang lu kan pagi-pagi ambil di TV ya. Siapa kayak di situ pecat-pecatin lu, ganti-gantiin kita aja, Nek. Iya benar. Lu ganti Nasar ya. Nanti lebih bersih. Ya gantiin karendelannya Yogi. Kok bisa sih ya? Bawa jengkol? Mbak gue bikin jengkol. Ih, itu orang tahu gue makan jengkol lagi. Ih, gila. Nih. Karena lu gak ada dispenser rumah lu, karena lu. Apa? Rumah lu gak ada dispenser? Ada. Ada di dispensernya. Oh iya, karena dispensernya mahal. Berapa budget lu? Gue hitung-hitung dong nih. Nggak ada orang, makanya boleh begini. Oh, lu cari mana? Oh, dari mana sih? Ini siapa? Nggak, itu aku. Oh. Dia udah kayak adik cantik loh. Selamat ya. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Kecil banget, jangan ngebandingin sama rumah lo. Iya, nggak gitu. Apa konsepnya sih pandai baru? Enggak, maksudnya kan wardrobe-nya Agatha Suci, teman-teman. Satu kamar ini. Nek. Dua kan? Makanya, apalagi belum pindah nanti nih. Oh. Lu kenapa gak bilang aja sih ada gue? Ini ada lu nih di sini. Nih. Gila, gue lagi kurus banget. Tadi kita udah lewat sih. Aduh, karpetnya mahal deh kayaknya. Ini yang lobby tadi ya, depan. Iya, oke, Jakarta. Tempat ini masih ada. Ini udah di video karpetnya? Enggak, bukan. Mana bang apa? Ini kalau nggak gue nggak pulang tuh kembang. Say, itu kembang pengen gue ambil dari pertama kali gue ketemu tuh kembang gue berarti gila. Iya, cincin dia nggak mau. Dia nggak mau kasih orang lain. Tahu nggak? Gue tuh ngeliat kembang ini di apartemen dia dulu. Gue bilang, Ren, kembang lu bagus banget, Ren. Dari New York. Dari New York, bo di Tenteng. 2008 loh ini. Waktu lo datang, inget gak? Iya. Lo datang ke New York, bunga ini sampai sekarang. Dari Queen, Say, dari Queen. Bagus dia lampunya. Terima kasih loh. Ini apa jual sangat tuh. Let there be light. Bagus. Ini bagus. Aduh hebat banget. Terima kasih loh. Don sih dong, biar ada dua kali don. Gari. Oh iya. Ini kerja. Marah-marah mulu. Sorry.
kasur-kasur di atas 10 juta gini nih berasa nih tulangnya di tulang punggung. Enggak 10 juta juga. 40 ya kayak ya bener. Sama ini kayaknya kayak kasur mulia. Bagus gak deh? Bagus. Ya udah ditidurin aja loh. Bagus. Emang beda sih beli barang kalau nggak kredit. Coba gue tes dulu ya, mahal apa nggak nih? Tuh. Oh mahal ya. Mahal ya. Kasurnya beda ya. Iya, coba gue tambahin. Coba-coba, mahal ya. Coba. Rusak dong kalau ditambahin semuanya. Yuk, kita lihat. Yuk. Mahal. Aduh. Doni, Don, udah lihat servis area? Belum. Sebelumnya gimana, Don? Belum. Hah? Gimana belumnya tadi? Belum. Gue tuh takut. Kau? Enggak. Nyaman. Tapi tadi disekap pakai helm loh. Lu tuh mau ngeliat orang mandi. Tadi kunci dari sini. Oh iya, bener. Thank you, please. Kita mau makan ya? Ini papis di sini ada? Iya. Baso lokwa yang halal. Aduh. Sampai segitu dia membang. Iya, ternyata ya. Makan yuk, yuk. Yuk makan yuk, guys. Kamu mau apa? Aduh. Jahere ya, dong. Jahere. Eh, Ren, gua kayak betah kok minum apa malam ini ya? Boleh dong, kan pakai aja terus. Kasir pulang, tidur di mana ya? Aku nginep ya, Ren. Aku sama Doni mau nginep. Siap, aku mau makan. Satu kasur, aku mau makan dong. Waktu gua keluar dari rumah sana, ini belum jadi. Mbak Sanda bilang, Ren, ya udah mau nggak mau lo tinggal di hotel. Kan sebelah ini hotel. Tadi kan sebelah hotel, sebelah gedung ini. Gua tinggal di situ. Terus Mbak Sanda bilang ini, tapi sebulan ya kak. Sebulan hotel ngapain? Gua bilang itu nggak bisa. Mbak Sanda, gua tinggal di situ 10 hari. Gua bayar hotel 10 hari di situ sebelah. Oh, sempat di sebelah sini. Untuk nungguin ini, tapi sampai sini juga belum jadi-jadi banget. Pokoknya masih ini gue bilang nggak apa-apa nih mbak. Yang penting gue kamar gue diselesain, gue bisa punya tempat tidur, gue tidur dulu di situ daripada gue bayar. Bayar hotel lagi kan? Gitu. Nah, emang? Nah, terus? Gitu. Tapi kan pembangunan sempat stop kan? Stop. Awal-awal ini kan 6 bulan stop. Udah. Yang waktu itu kita telepon-teleponan. Iya. Stop. Ini udah dibobok. Udah dibobok segala macam. Kalau belum dibobok, masih mendingan ya. Kita tinggalin ya. Waktu itu gue langsung gini. Aduh, seharusnya jangan. Nah, gue sih takutnya antara dunia lain sama. Tadi cerita. Gue cerita. Iya. Gitu, gimana nih gue? Kan udah gitu. Iya dong. Gue juga sih. Gimana gue bisa ngelanjutin hidup nih? Gue juga. Karena untungnya bertahap. Kayak udah lama banget pertanyaan. Lu jangan cuma godok. Itu kan bergerak. Itu Karen Delano banget. Ya, kalau enggak gitu bukan Karen Delano. Gua kasih tahu. Jadi, ya gue ada sedikit-sedikit memanjakan diri gue berani-berani dibeli yang mahal-mahal gitu. Aksesorisnya misalnya kayak karpet, lemari, lampu. Nah itu boleh, karena ini kalau minta pinjam bisa dibawa. Nah, suratnya lu duitin. Plus ditambah tadinya gue udah mikir jetung tuh. Aduh gue pengen banget nih. Jadi ceritanya gue ngeliat di Kulanek, mau anda lihat gak sih ada lukisan gak suka ya? Follow dia ya? Gue follow dia. Oh lo liat gak? Tapi gue udah unfollow. Oh iya. Lukisan apa? Jadi Kulanek tuh kayak gak tau beli atau dikasih sama satu lukis. Siapa namanya? Yuk, aduh cakep banget lukisannya. Terus gue langsung gini, gue perlu nih punya lukisan beneran. Beli lukisan beneran? Karena Uci, ini teman-teman harus tahu. Kenapa gue pengen punya lukisan? Karena gue tuh inget banget rumah lo lukisan ikan itu loh. Dan kesat di otak gue tuh selalu gue harus punya lukisan warna biru. Oke. Jihannya dia dong warna biru. Siapa? Jihan dia punya Jihan warna biru. Hitam putih gigi. Iya, putih itu bukan hitam tuh biru tua. Oh, tapi buat lu bisa jadi merah. Ya, mau nih biru. Oh, ya, iya. Biru gue tahu. Biru. Aja. Bukan tuh.
Red Money Garden aja tuh. Boneka hidup lu kan. Eh, lukisan ikan lu. Jangan. Yang bagus yang ngambil-ambil sama. Nih, boneka bagus banget, Cek. Nanti keluar. Udah gue benerin tuh bakal aku enggak. Maksudnya gue kan ya, kan kita kan sering banget begitu main ke rumahnya Uci kan. Menurut gue, lukisan itu tuh bagus banget. Ini keserap di otak gue. Gue harus punya yang kayak begitu walaupun enggak itu karena gue tahu itu pasti mahal banget. Dan kalau gue tahu Jepto, itu kan masih ratusan juta ya. Makanya dia pikir aku buat tadi, masa gue mau beli harga-harga segitu. Hidup lagi bonekanya. Ini ya itu Enggak, gue sendiri, gue juga gak nyangka gue disatukan gitu. Ini maksudnya pandemi iya. Selama pandemi ini gue digaji iya. Tiap bulannya lancar, gak ada kurang-kurangnya. Terus gue mesin gue udah sembuh. Ini semua project mujizat banget buat gue. Ini semua terus begitu program TV dapat. Malah sekarang maksudnya gini loh. Awas lu, gue gak ganti nasar. Memaral. Boleh. Apa? Dia gak ganti nasar. Acara TV dia pagi-pagi hampir gue diganti nasar. Boleh. Lu tau gak bisa. Iya, lu ganti Rian ya. Sama dia kenapa sih? Berarti dia beli. Apaan tuh? Ininya. Tapi gue udah, nanti gue kenalin ya Bijetong sama dia. Gue sama siapa? Gue DM-in lah si pelukis ini. Siapa nama pelukisnya? Coba gue lihat. Ya udahlah, kalau udah gak jadi beli gak usah di... Gak usah buang-buang nafas diceritain. Ya udahlah, bener sih. Tapi lu hebat loh, Ren. Yang pasti lu kali ini cash tuh lu hebat. Tapi semua sampai seisinya cash. Berarti itu tuh duta yang dikumpul-kumpulkan dari kerajaan TV lo. Lu merem jadi. Apa styling? Kalau di TV styling dia semua. Ada paham tuh lu ngumpulin itu. Datang kan? Itu enggak pasti. Tahu 2 tahun. 2 tahun. Chandra Pitok lagi nyari Jehan. 2 tahun. Guys, thank you ya. Don't forget to love, subscribe, comment yang cakep-cakep. Oke. Okay. Guys, kita ketemu lagi ya next. Guys. Subscribe ya. Ya. Guys. Bahasa Indonesia ini langganan. Apa? Langganan ya. Ada detung juga, detungs.